Han, berangkat ya. Nung, pergi ya. Dadah, hati-hati ya. Hai guys. Hari ini kita mau ke Krui. Sekarang jam 4. Setengah 5. Jam 4 atau 30 menit loh gue nih mau ngomong. Padahal ya, Kasih tuh udah semangat banget. Terus dia ngomong jam setengah 4 udah sampai rumah gue. Jadi jam 4 kita bisa otw. Tapi nyatanya dia jam 4 baru bangun. Nah, 4 baru bangun. Gak sih, lu ngurang-ngurangin. Kita mau jalan langsung ke Krui. Krui sama supir kita yang semangat dari jam 2 subuh dia gak tidur. Dan kameramen kita ini kameramen kita nih harus di-shoot ini. Kelihatan yang belakang guys, pokoknya tim kita. Oke, okay. Nanti kita update lagi kalau kita ada di sana. Kalau tahu ini dari mana? Nyari. Terus ada yang rekomendasi ini lumayan murah dan tempatnya bagus, jadi kita ambil di sini. Jadi di ujungnya kayak ada kolam renang gitu, yang langsung ke laut. Bagus banget. Mau otw ke kamar, kita memilih kamar dulu. Wah. Room tour dikit ya. Dapat kasur, kasurnya double bed sama ada satu ekstra. Jadi bisa 3 orang, kalau kalian berempat juga boleh sih. Oh ya, di sini enggak pakai AC tapi jadi pakainya kipas, punya air conditioner juga. Oke, sekarang kita udah di jalan lagi. Ini mau kulineran di sekitaran Krui. Kita mau kemana, Kak Chin? Belum tahu, lagi mau nyari. Kalau pagi sudah ngadin kamera pasti di belakang. Tadi udah milih, akhirnya kita mau ke Pondok Puring. Pondok Puring, dia kayak udah terkenal banget sama sate ikan tuhunya. Tadi satu lagi ada apa sih? Bakso Dua Samudra. Kalau deketan ya udah bisa dapet itu kalian. Oke. Mau di mana? Iya. Sate ikan tuhu. Ini sate ikan tuhu kepalanya. Sup kepala ikan tuhu. Apa? Semangat ini. Gitu? Mau nyobain sate ikan tuhu? Sebenarnya kayak makan ayam ya kak, yang kata lo tuh dagingnya tuh berserat gitu ya. Dagingnya tuh kalau diginiin mah ya kayak daging ayam dan gak hangus loh. Ada kayak tulang-tulang mudanya gitu. Ini tuh mbak bukan bakso tusuk ya kak? Si goblik nih. Lamanya kan gua masuk tuh. Kita baru dari RM Pondok Puring, terus sekarang mau lanjut ke Bakso Samudra. Karena ini katanya apa Kak? Bakso? Bakso ikan tuhu. Yang terkenal di mana sih? Krui. Krui. Kita mau coba ini udah sampai. Kita turun dulu. Ayamnya banyak tuh, gede lagi. Cobain ya. Itu ayam apa ikan tuh, Bu? Ayam. Kan namanya mie ayam, bukan mie ikan. Kelihatannya keras ya? Tapi?
kenyal. Kenyal mie tuh enggak langsung patah gitu ya. Enggak. Kenyal. Manis gurih gitu loh, enggak manis banget. Sekarang kita cobain yang bakso ikan tubuhnya. Kita pesen pakai mie kuning sama mie berasnya. Satu porsinya itu isinya 4 bakso ikan tuhu sama 1 bakso tahu ikan tuhu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih kenyal dari bakso ikan biasa sih. Maksudnya kalau bakso ikan biasa kan dia kayak langsung buyar gitu kan. Agak arah bakso daging dikit. Tapi rasa ikan tuhunya tetap ada sih. Kalau kuahnya ya gurih-gurih bakso biasa sih. Lebih kenyal gitu. Tapi gak sekenyal bakso daging juga. Cuman gak selembek bakso ikan biasa pada umumnya gitu. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yum. Ternyata di sebelah bakso Dua Samudra itu kayak langsung ke Labuan Jukung. Ini namanya ikan marlin. Oh, lucu ya ikannya. Kayak mana terbangnya coba? Kita. Ini tuh kayak banyak banget orang foto-foto di sini gitu loh. Guys, hebat. Ini katanya nggak bayar guys. Wow. Lagi pasang. Orang banget ini suka gratis nih. Oh mungkin kayaknya guys bayarnya tuh yang tempat duduknya aja. Iya, perjualannya di sini. Tuh di dalamnya tuh ada tempat untuk nongkrong lucu gitu. Oh kak, enaknya di sini apa coba kak? Sunset. Eh, bagus kan tempat kita. Sunsetnya cocok main dong. Kamu tahun baru tau. Udah bosan ya? Dia malah nyari sunrise. Kebiasaan di kalian enggak sunrise. Kita habis istirahat tidur sejam di cottage di resort. Terus sekarang kita mau berenang dan nikmatin sunset di Krui. Lagi nungguin sunset, tapi gak tau sunsetnya ada apa enggak. Ini aja ya gue ambilnya. Tidur gue lagi main ngomong-ngomong juga nih. Cantik banget koralnya. Tuh. Mau dikoleksi ya? Ih ulang dong, gue gak capek. Aku digigit, Kakek. Thank you.
sunset. Tapi gue gak nyesel banget. Sunset ini sunset terbagus yang pernah gue lihat. Karena biasanya gue ngeliat sunset tuh kayak cuman orange, kuning, orange gitu doang, sama biru-biru dikit. Tadi mau nyari makan yang dekat resortnya tapi kayak udah pada tutup juga. Iya, kita mau cari makan dulu. Nanti kita lihat aja kita mampir kemana. Oke. Di Santa Cafe pada jadi kita di ini direkomendasiin sama Pesisir Lampung ya kak? Kita direkomendasiin sama Pesisir Lampung buat nyobain di sini. Kepo. Di Tanjung Setia lurus dia di sebelah sudut kiri. Namanya Sate Kambing Pak Ade. Guys, ternyata ini baru datang dan kata mbaknya kalau makan di sini tahu, tempe sama sambalnya gratis. Tapi kalau dibungkus, kalau dibungkus take away bayar. Per porsi ya. Oh, ini kayak dimasak pakai kulit, Mbak. Ini bakwan aja sih. Sayur-sayurnya enggak ada isi. Ini emang mantap ya. Mantapku jiwa. Mantapku jiwa. Mantapku. Waduk ya. Pakai kuah kacang sama kecap cap. Kayaknya lebih dominan kecapnya loh sih sini. Pas cobain ya guys. Yang gede-gede kita ternyata. Lihat kenyal apa keras apa lembut. Sebenarnya mana? Cabai itu keras sih. Mana agak kenyal ya? Masih ada flavor kambingnya tapi nggak sampai yang bau banget. Di tengahnya ada ininya, dagingnya gitu. Pokoknya kental banget ya. Oh, ada bawang-bawangnya. Oh, ada dagingnya. Ada kayak daging, ada uratnya. Gak manis aja sih. Sama kayak ada kacang gitu sih. Iya, kacang banget. Kayak kuah kacang gitu dia. Enggak kayak tongseng pada umumnya. Jadi kental gitu pokoknya. Oh. Beda ini guys dengan tongseng di Bandar Lampung. Ini adalah lucu. Hah? Kacang. Gimana rasanya? Nyam-nyam. Enak banget. Enak. Mantap puji. Tongsengnya yang pertama kali aku coba sih. Enggak pernah aku nyobain tongseng ada kacangnya. Unik. Dan lebih ke arah manis gitu ya. Mungkin emang dia dari dulu ngejualnya kayak gini ya. Oh, pantesan sih mungkin dikasih sambel. Karena dia dominan manis, manis. Semua rasanya. Iya.